Baik Bapak Ibu, mungkin saya buka dengan mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira ada yang sudah mengimplementasikan Simpout ke lembaganya masing-masing? Kira-kira ada nggak Bu yang ingin sharing gitu gimana pengalamannya dalam merencanakan menggunakan Simpout? Kalau ada mungkin bisa via chat nanti atau langsung unmute juga bisa. Jadi saya pengen tahu kira-kira ketika menggunakan Simpout untuk perencanaan lembaga itu Bapak Ibu merasa misal merasa kesulitan atau merasa kira-kira merasa kesulitan atau merasa mudah atau merasa bingung, kira-kira ada atau tidak perwakilan dari Bapak Ibu yang ingin sharing tentang penggunaan Simpout? Mungkin dari Paut Ayudis tadi sudah absen. Kira-kira ya. Berkenan untuk membagikan pengalamannya dalam penggunaan Simpout? Ya. Oke. Ya. Ya, alhamdulillah saya dari Paut Ayudis. Oh, ya, Bunda. Kita sudah mengerjakan ini. Ya, alhamdulillah juga. Kadang ada kesulitannya sedikit, tapi admin kita alhamdulillah bisa menerapkannya. Memang kalau dilihat sih agak susah-susah gampang, tapi kalau umpamanya kita sudah mengerti, alhamdulillah kita bisa mengerjakannya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih, Bunda. Jadi terima kasih atas komentarnya. Tadi saya ingin tanya-tanya lebih lanjut, cuman gak apa-apa, Bun. Terima kasih atas waktunya. Baik, ada lagi? Oh, di sini ada dari Bunda Nova Elsa TK Edulen. Kira-kira dari TK Edulen Batam ya, Bun? Bunda Elsa, Nova Elsa. Oke, sepertinya lagi sibuk. Baik, mungkin saya langsung mulai saja untuk Simpout ini. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, teknisnya Bunda bisa unmute untuk bertanya atau untuk menyampaikan sesuatu nanti ketika kelas berlangsung, ketika saya menjelaskan. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, misal karena ini review, jadi untuk mengoptimalkan pemahaman Bunda, Bapak Ibu dalam penggunaan Simpout. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, nanti kalau misal bagian fitur apa Bunda kurang mengerti, langsung tanya aja. Bisa via chat dulu atau langsung di-unmute. Baik, saya mulai. Jadi nanti saya akan menjelaskan secara singkat kira-kira apa saja update-nya di Simpout ini. Jadi nanti saya akan dari mulai admin sampai dengan guru. Baik. Oke, jadi kita mulai dari login. Jadi di sini posisinya Bapak Ibu sudah mempunyai username dan password masing-masing. Baik itu di admin ataupun di guru. Nah, kalau di admin berarti nanti menggunakan .admin. Jadi nama subdomain lembaga Bunda, lembaga Bapak Ibu, kemudian ditambahin titik admin, itu untuk yang admin. Passwordnya itu berdasarkan yang kemarin sudah kita share. Oke, yang kemarin sudah kita share. Jadi kalau Bapak Ibu merasa lupa passwordnya admin atau lupa passwordnya guru, nanti bisa tanya ke kami. Nanti kami akan berikan. Karena kemarin ada beberapa lembaga yang sudah
mungkin sudah beberapa hari tidak mengakses PAUD, jadi passwordnya jadi lupa. Jadi nanti kalau ada yang kesulitan masuk gara-gara passwordnya lupa atau diganti tapi jadi apa passwordnya susah jadi cepat lupanya, bisa minta ke kami. Baik. Jadi nanti Bapak Ibu masuk ke admin. Jadi saya jelaskan admin dulu. Masuk ke admin berarti nama subdomainnya titik admin kemudian di input password. Kemudian klik masuk. Nah, pada admin ini mungkin untuk tampilan awal itu tidaklah terlalu rumit karena hanya berisi tentang informasi-informasi lembaga. Jadi seperti siswa, jumlah siswa, kemudian jumlah kelas, jumlah guru, dan jumlah kompetensi dasar. Jadi hanya informasi singkat saja. Kemudian nanti di bagian kanan ada profil lembaga. Jadi diklik profil itu nanti muncul ke bagian profilnya. Tujuan sekolah, visi misi sekolah. Nanti ada di sini dan bisa diisikan. Nah, jadi untuk bagian beranda seperti itu saja. Kemudian di bagian atas terdapat sebuah bagian yang nanti akan muncul terus, yaitu tombol kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya, sebelum Bunda mengakses halaman yang sekarang. Registrasi untuk menginputkan siswa. Kemudian profil dari admin atau guru admin. Jadi nanti yang menjadi admin itu bisa satu orang. Misal di sini Harki Ramadan, berarti Harki Ramadan sebagai admin mempunyai profil guru. Nah, jadi nanti mempunyai profil guru sendiri. Nah, baik, untuk Bunda Wiwin, maaf baru baca chatnya. Untuk masuk SIM PAUD-nya atau gimana, Bun? Oh, suaranya itu ya, nggak masuk ya, Bun. Mungkin kalau itu via chat aja, Bun, jika memang tidak bisa suaranya. Oke, sambil nunggu Bunda Wiwin, saya lanjut. Jadi untuk beranda seperti itu. Secara singkat, karena memang informasi yang ditampilkan pun sangat singkat. Kemudian, pada SIM PAUD ini ada fitur yang membantu pengelolaan lembaga, di mana mulainya itu dari perencanaan. Jadi dari mulai perencanaan sampai dengan nanti di guru ada penilaian. Untuk di admin itu menghandle atau mengerjakan mulai dari tahun ajar. Jadi di sebelah kiri ada menu, di sini ada daftar menu pada admin. Jadi di sini ada menu-menu yang nanti akan admin isikan. Oke, sepertinya Bunda Wiwin sudah teratasi masalahnya. Nah, untuk tahun ajar ini adalah bagian paling singkat atau paling sederhana, tapi secara kegunaan itu sangat penting atau sangat 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 penting dan harus diperhatikan. Bahwasanya untuk tahun ajar ini merupakan sebuah identitas. Jadi nanti kita menyimpan data berdasarkan tahun ajar yang aktif. Jadi ketika kita mau melaksanakan tahun ajaran baru, misal tahun ajaran ini semester 1, maka nanti data akan tersimpan di semester 1 semuanya. Kalau nanti kita masuk ke semester 2 tahun ajaran 2020-2021, maka nanti data akan tersimpan di semester 2 tersebut. Nah, kemudian yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu yang menggunakan SIM PAUD, setiap kita berganti semester itu kita harus menyesuaikan tahun ajar ini. Jadi tahun ajar ini terdiri dari
Satu tahun ajar terdiri dari 2 semester. Nah, contoh di sini, saya ingin berganti tahun ajar. Saya ingin berganti tahun ajar dari tahun ajar 2019-2020 ke semester 1. Saya ingin berganti ke semester 1 di tahun ajar berikutnya. Caranya, kita cukup mengaktifkan tahun ajar yang kita inginkan atau yang ingin kita laksanakan. Di sini semester 1, tahun 2020-2021, untuk mengaktifkannya, kita cukup klik tombol mengaktifkan. Ini. Jadi ada tombol, ketika kita klik, nanti dia akan aktif dan berganti. Nah, terus tandanya semester tersebut itu berganti atau aktif, itu pada warnanya bunda. Jadi, jika warnanya hijau, berarti itu merupakan semester yang aktif saat ini. Jika warnanya putih, itu berarti sedang tidak aktif atau sedang tidak kita lakukan. Jadi nanti yang perlu diperhatikan, yang warnanya hijau berarti yang aktif. Seperti itu. Jadi itu untuk tahun ajar. Untuk menambahkannya, itu bisa dengan klik plus tahun ajar. Kemudian kita pilih tahun ajar yang kita inginkan, misal 2020-2021. Kita pilih tahun ajar mulainya, tahun mulainya. Kemudian jika sudah, kita klik tambahkan. Nah, untuk tahun ajar seperti itu. Kemudian, menu yang kedua adalah kalender. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu sering bertanya kepada saya, gimana cara membuat kalender ini. Jadi, kalender ini sama halnya dengan kalender pendidikan lembaga. Jadi, lembaga bisa memplotkan atau bisa mengagendakan kira-kira kegiatan-kegiatan di lembaga itu apa saja. Jadi, diinputkan di sini. Yang perlu saya sampaikan, nah, jadi yang perlu saya sampaikan, di sini ada namanya kategori, Bapak Ibu. Jadi bagian kategori ini itu untuk menandai agenda yang Bapak Ibu buat itu masuk ke kategori apa. Contoh kategori seperti ini. Misal Bapak Ibu membuat di lembaga Bapak Ibu ada agenda namanya rapat orang tua atau jalan-jalan anak. Atau misal, apalagi, akhirusanah. Nah, nanti masing-masing itu bisa dikategorikan menjadi satu kategori. Jadi masing-masing bisa dikategorikan menjadi satu kategori. Misal rapat orang tua berarti nanti diinputkan menjadi rapat ortu. Atau jalan-jalan nanti dibuat satu kategori. Jadi nanti kategori ini yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menandai, oh ini kegiatannya apa. Selain itu, nanti juga setiap membuat agenda, bisa kita bisa untuk memberikan judulnya. Oke. Kemudian ada satu agenda yang namanya adalah RPPM. Nah, RPPM ini itu khusus kategori yang digunakan jika agenda yang kita buat merupakan agenda pembelajaran. Baik, saya ulangi, RPPM digunakan, wajib digunakan untuk agenda pembelajaran. Dan ini pembuatannya harus 1 minggu, durasinya 1 RPPM. Jadi misal Bapak Ibu membuat RPPM, durasinya 1 minggu, berarti harus dikasih kategori RPPM. Karena apa? Karena durasi nanti yang kategorinya RPPM itu yang akan kita gunakan untuk menyusun RPPM nantinya. Jadi kita cuma istilahnya itu nandain dari tanggal ini sampai tanggal ini itu merupakan pembelajaran. Nah, untuk cara pembuatan agendanya, Bapak Ibu jika ada
kesulitan atau kurang jelas bisa ditanyakan dengan chat ataupun bisa unmute langsung. Jadi untuk agenda, cara membuatnya atau cara menambahkannya itu bisa dengan klik tambah agenda. Jadi semua yang ada di Simpaut, cara menambahkan tombolnya itu ada di pojok kanan yang ada tanda plusnya. Jadi setiap menambahkan agenda itu kita pilih semesternya. Ini saya contohkan untuk agenda RPPM dulu. Kemudian kita inputkan nama agendanya. Enaknya Bapak Ibu itu kasih nama agenda seperti ini. Pembelajaran minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gitu. Karena satu bulan itu paling enggak ada 4 RPPM, jika RPPM itu durasinya 1 minggu. Nah, jadi nanti pembelajaran minggu pertama, 1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Atau ada juga lembaga yang langsung memberikan nama subtema atau sub-subtemanya di judulnya. Misal pembelajaran minggu pertama itu materinya adalah kebersihan diri. Nah, maka nanti tinggal Bapak Ibu masukkan saja di judulnya. Intinya judul ini yang memberikan keterangan lebih lanjut agenda tersebut ada agenda apa. Kemudian jangan lupa kategorinya dipilih. Nah, jika itu RPPM atau pembelajaran maka menggunakan RPPM. Kemudian kita pilih tanggalnya. Nah, 1 minggu. Kemudian kita tambahkan. Maka nanti data akan masuk ke sini. Akan tampil. Baik. Jadi agenda seperti itu. Kemudian agenda itu dibuat secara linear. Nah, secara linear ini yang mungkin Bapak Ibu harus perhatikan, yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Jadi linear itu apa gitu? Linear itu kita harus membuat dari yang paling lama sampai nanti yang paling terbaru. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik nanti Simpaut tidak bisa menggunakan tanggalnya. Karena Simpaut hanya bisa untuk kategori RPPM, untuk kategori yang lain bebas mau kapan saja. Untuk kategori RPPM, Bapak Ibu harus buat yang paling lama atau yang paling dekat sampai dengan yang paling baru. Nah, kenapa seperti itu? Karena sesuai panduan bahwasanya perencanaan itu dilakukan secara berurutan. Jadi kita merencanakan dulu yang paling dekat, habis itu baru yang nanti yang lama, yang selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Jadi kita merencanakan yang bulan ini, habis itu bulan depan dan bulan berikutnya lagi. Nah, jadi Simpaut akan mengikuti panduan, dan jika perencanaannya itu terbalik atau yang paling misal kita membuat di bulan Agustus terlebih dahulu baru di bulan Juli atau bulan sebelumnya, itu tidak bisa. Jadi mumpung sekarang tahun ajaran baru, mungkin Bapak Ibu bisa rapikan perencanaan khususnya di agenda ini. Jadi untuk agenda mungkin tambahannya seperti itu saja. Kemudian yang masuk ke RP, yang pembelajaran yang nantinya dijadikan RPPM itu dikasih kategori RPPM. Dan itu durasinya biasanya 1 minggu, Bapak Ibu. Jangan sampai 1 bulan. Kalau 1 bulan nanti tidak bisa dibagi per minggunya. Karena nanti data yang di sini akan kita gunakan untuk perencanaan mingguan. Baik. Nah, setelah ini kita masuk ke program semester. Nah, nanti mungkin akan ada gambaran di bagian program semester ini. Jadi menunya itu sedikit sama dengan tahun ajar. Hanya saja di program semester ini kita tidak bisa mengaktifkan. Kita tidak bisa mengaktifkan atau memindah tahun ajar atau semester. Jadi
di sini kita hanya bisa menginputkan tema saja. Caranya kita klik tombol yang ada tulisannya tema ini. Kita klik. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika Bunda belum menginputkan tema sama sekali, maka di sini akan kosong. Ini saya coba hapus. Nah, jadi akan seperti ini. Jika Bunda belum menginputkan tema sama sekali. Nah, sebelum saya lanjut untuk menambahkan tema, kira-kira ada pertanyaan, Bapak-Ibu? Dari mulai tahun ajar sampai kalender. Karena kalender itu biasanya yang menjadi kesulitan bagi Bapak-Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Bisa disampaikan via chat atau langsung unmute suara? Tidak ada? Sekarang sudah ada berapa? 42 peserta. Baik, tidak ada. Jika tidak ada, saya coba lanjut ke program semester. Oke, sepertinya masih bisa dipahami dan diikuti sampai saat ini. Oke, saya lanjut ke program semester. Jadi program semester tampilannya akan seperti ini jika belum ada tema yang ditambahkan di semester tersebut. Untuk menambahkan tema, kita cukup tema baru, kita inputkan nama temanya, misal COVID-19, puncak temanya membuat minuman jahe. Jadi Bapak-Ibu bisa menyesuaikan dengan keadaan lembaga, temanya ingin apa, puncak temanya ingin apa. Jadi Simpau tidak memberikan sebuah standarisasi atau panduan yang harus diikuti oleh lembaga, tidak. Jadi Simpau ini hanya fasilitas saja. Oke. Baik, dari Bu Windy, Bunda Wiwin, di saya gak ada 3 kotak yang di kanan. Yang di mana Bun, yang ini tema plus tema cetak sama tips? Ya, gak ada. Bunda klik menu program semester. Habis itu diklik yang tombol tema ini Bun, yang biru kecil. Nah, diklik. Nah, baru nanti tampilannya akan seperti ini. Apakah sudah tampil seperti ini, Bun? Sudah ya? Nah, baik. Alhamdulillah sudah. Jadi nanti Bapak Ibu jika merasa kesulitan atau yang ada yang kurang sesuai, nah bisa mencontoh ke Bunda Wiwin. Jadi Bunda sampaikan di chat ataupun di voice, di unmute sendiri, kemudian saya akan coba membantu agar nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dari awal sampai akhir, tidak ada yang keskip atau tidak ada yang terlewatkan. Baik. Apakah ada lagi selain Bunda Wiwin yang mungkin tidak bisa masuk ke sini atau ada hal-hal yang kurang jelas? Oke, sepertinya tidak ada ya. Selanjutnya kita menambahkan tema. Kita plus tema baru. Kita inputkan tadi nama tema dan puncak temanya. Kemudian kita tambahkan. Oke, dari Bunda Riana Puspasari. Apakah ada pengaruhnya antara agenda dan kategori? Baik. Saya mau minta izin ke bunda-bunda yang ada di sini untuk masuk ke kalender kembali untuk menjawab pertanyaan Bunda Riana Puspitasari. Baik Bunda, jadi kategori ini sangat mempengaruhi agenda yang kita buat di menu kalender ini. Nah, mempengaruhinya apa? Pertama, saya kategorikan ada kategori RPPM dan ada kategori selain RPPM. Nah, jika kategori selain RPPM itu pengaruhnya tidak terlalu banyak. Hanya untuk
penandaan apa penanda saja bahwasanya acara tersebut kategorinya misal rapat orang tua, jalan-jalan dan lainnya. Nah, untuk kategori RPPM ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena durasi tanggal yang dibuat dan kita beri label atau kategori RPPM itulah yang nanti akan muncul di perencanaan mingguan, di menu perencanaan mingguan. Jadi ketika agenda tersebut tidak kita kasih atau tidak kita beri kategori RPPM, maka nanti agenda tersebut tidak akan muncul di menu perencanaan mingguan kita. Nanti akan coba saya contohkan bagaimana antara kategori RPPM itu berpengaruh dengan agenda. Oke, jadi saya mohon izin untuk melanjutkan ke program semester terlebih dahulu. Jadi pada program semester ini, kita bisa menginputkan subtema, sub-subtema seperti biasanya. Nah, jadi di sini kita menambahkan subtema dengan cara klik plus subtema. Jadi Bunda jangan bingung dulu, intinya yang kita tambahkan itu kita cari keterangan di tombolnya itu apa. Kalau plus, ada tombol plus, terus subtema, berarti kita ingin menambahkan subtema. Kita coba tambahkan terlebih dahulu. Nah, saya ingin menginputkan kebersihan diri. Kita tambahkan. Nah, kemudian nanti sudah terinputkan, akan muncul subtema. Kemudian kita lihat ada tombol plus sub-subtema. Berarti kita ingin menambahkan sub-subtema. Jadi plus subtema, plus subtema. Jadi kita lihat tombolnya saja. Keterangannya itu apa. Jadi mungkin agak mirip secara warna, tapi kita baca dulu. Kita baca saja keterangannya apa. Nah, kemudian kita tambahkan sub-subtemanya. Nah, di sini ketika kita menambahkan subtema, ada lembaga yang merencanakan atau melakukan perencanaan itu sampai dengan subtema, sub-subtema. Tapi ada juga lembaga dari Bapak Ibu yang tidak merencanakan sampai dengan sub-subtema atau sampai subtema saja. Nah, untuk kasus seperti ini, jika tidak dilakukan sampai dengan subtema, kita tuliskan kembali subtemanya di kolom sub-subtema. Kenapa kita harus seperti itu? Karena pada sub-subtema itu kita membutuhkan data sub-subtema untuk mengaitkan atau menandai durasi tanggal yang tadi yang sudah kita buat di agenda. Saya contohkan, ini tadi saya subtemanya itu kebersihan diri. Karena lembaga saya tidak merencanakan sampai dengan sub-subtema, maka saya copy paste kebersihan diri ke kolom sub-subtema saya. Oke, intinya sub-subtema itu tidak boleh kosong. Jika kosong atau jika tidak ada perencanaan sampai sub-subtema, kita ulangi lagi subtemanya. Nah, kemudian di bawahnya ini, Bun. Jadi, ini durasi tanggal yang tampil dengan kategori RPPM. Kalau kategorinya itu bukan RPPM, dia tidak akan tampil di sini. Kenapa kok gitu? Karena agar nanti yang tampil nggak banyak dan tidak membingungkan Bapak Ibu. Karena kan kalau kita buat agenda pendidik, kalender pendidikan kan agendanya pasti banyak banget. Rapat orang tua bulan pertama, rapat orang tua bulan kedua, banyak banget. Kalau kita tampilin di sini semua nanti riweh. Makanya yang kita tampilkan di sini hanya kategori RPPM saja. Baik. Bunda Eka Novi Astuti, Mas, tempat saya gak ada muncul tanggal seperti itu. Nah, baik. Jadi, kenapa gak muncul? Kemungkinan saya coba kembali lagi ke menu prosem, kalender. Jadi, kemungkinan ketika Bapak Ibu membuat agenda itu kategorinya tidak dipilih. Atau kategorinya itu bukan RPPM. Jadi, usahakan
coba Bapak Ibu cek kembali kira-kira agendanya yang Bapak Ibu buat di kalender itu kategorinya sudah sesuai atau tidak. Jika sudah RPPM nanti akan muncul di sini. Di bawah sini. Ini saya ada tanggal 1 Juli dan 17 Juli. Nah, ini 1 Juli. Ini 1 Juli dan 17 Juli. Itu dia akan muncul di sini. Oke. Jadi Bunda Eka coba pastikan lagi kira-kira kategorinya RPPM atau tidak. Kalau bukan RPPM pasti tidak muncul. Kalau RPPM pasti muncul di sini. Oke. Di sini saya coba pilih yang tanggal Rabu 1 Juli. Rabu 8 Juli. Jadi nanti bahasanya itu seperti ini, Bun. Untuk tanggal ini, nanti subtema, sub-subtema, dan temanya itu sama seperti yang kita inputkan di sini. Itu kayak menyambungkan saja antara durasi tanggal dengan sub-subtema. Jika sudah, kita tambahkan. Nah, jika sudah, nanti akan tampil di sini. Tampil di sini. Oke, itu untuk subtema, sub-subtema. Kemudian selanjutnya ada KD. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bunda Riana Puspasari. Sub-subtemanya bisakah ditambah sampai beberapa subtema? Nah, saya coba tambahkan lagi. Misal saya buat untuk tanaman obat. Nah, untuk tanaman obat saya pilih durasi tanggal yang Jumat 17 Juli sampai dengan 24 Juli. Nah, jadi nanti seperti ini, Bun, contohnya jika sub-subtemanya lebih dari satu. Atau mau nambah subtema lagi juga bisa. Belajar dari rumah, kita tambahkan. Jadi nanti akan muncul kotak lagi baru belajar dari rumah, di rumah. Jadi masing-masing akan sesuai dengan apa yang kita inputkan. Untuk KD, nah di sini KD-nya bisa di klik seperti yang awal atau bisa di search. Nah, di sini kita menyediakan fitur baru Bapak Ibu, namanya check all. Jadi ketika kita check all itu kita tidak usah checklist satu per satu lagi. Jadi kita check all jika kita ingin menggunakan semua KD. Tapi kan pasti di satu tema berjalan itu enggak semua KD itu kita checklist. Jadi di sini kita bisa sambil unchecklist juga. Jika sudah nanti kita tambahkan. Nah, di sini bisa di scroll. Jadi nggak panjang lagi karena udah kita batasin. Baik. Nah, selanjutnya di sini juga kita ada check all untuk menghapus, Bapak Ibu. Jadi ada check all untuk menghapus. Jadi kita klik check all semua. Kemudian kita klik hapus. Nah, nanti muncul keterangan. Kita ingin menghapus semua ini atau tidak. Jadi, itu beberapa fitur tambahan yang kita sediakan untuk kemudahan Bapak Ibu dalam melakukan perencanaan. Baik, sub-subtema di minggu yang sama. Baik. Jadi, untuk simpout ini, itu di satu minggu hanya bisa satu sub-subtema. Bunda, kecuali misal di satu minggu misal dua hari sub-subtema apa itu bisa. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan durasi tanggalnya. Berarti kita agendakan dua hari dengan sub-subtema tersebut, kemudian sisanya sub-subtema berikut. Tapi biasanya di lembaga itu untuk sub-subtemanya itu satu minggu biasanya satu sub-subtema. Baik,
Untuk program semester, perencanaan, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, tidak ada. Oke, mungkin ada yang mau bertanya langsung dengan suara, jika ada. Oke, terima kasih. Sama-sama Bunda Riana. Oke, tidak ada. Jadi Bunda bisa unmute sendiri voice-nya jika memang ada pertanyaan. Nah, kalau dalam satu, ini ada pertanyaan dari Bunda Ervin. Kalau dalam satu subtema itu dipakai selama 2 minggu, bagaimana? Nah, berarti di kalendernya Bunda agendakan selama 2 minggu, Bun. Jadi di kalender Bunda agendakan selama 2 minggu, nanti di prosemnya, di sub-sub tema tersebut, dipilih agenda yang 2 minggu tersebut. Jadi bisa, Bun. Nah, oke, lanjut. Lanjut, sepertinya tidak ada lagi. Nah, jadi di sini ada menu baru. Bukan menu baru sih sebenarnya. Jadi dulu dia masuk ke perencanaan, tapi karena kalau dijadikan satu semua usia itu sangat berat atau sangat banyak. Maka kita pisahkan indikator ini atau muatan materi ini di menu sendiri. Nah, ketika diklik nanti ada pembagian usianya. Nah, maka nanti yang tampil di sini adalah usia tersebut yang kita pilih di menunya. Kemudian ketika kita tambahkan indikator, maka nanti indikator yang kita inputkan itu kita tidak usah memilih usia lagi, karena ketika kita menginputkan di menu 5 sampai 6 tahun, maka nanti dia akan masuk ke usia 5 sampai 6 tahun. Seperti itu. Jadi di checklist dulu KD-nya apa, yang muatan materinya ingin diinputkan, kemudian muatan materinya itu isinya apa. Seperti itu. Itu untuk indikator. Selanjutnya, untuk data sekolah mungkin untuk pendaftar sudah jelas, untuk siswa pun sudah jelas cara penginputannya. Kemudian ada beberapa kasus di mana Bapak Ibu ingin mengimport siswa, tapi ada gangguan. Nah, untuk masalah tersebut mungkin nanti bisa via Japri dengan saya. Nah, jadi untuk siswa sendiri ini seperti biasa, add siswa. Jadi kita mendaftarkan siswa seperti biasa, kemudian kita isi datanya. Nah, untuk guru pun sama seperti itu. Jadi kita tambahkan guru dan data-datanya. Kemudian untuk kelas. Nah, untuk kelas ini, jadi setiap kita ada penambahan kelas, itu kita klik tambah kelas. Kemudian kita isikan nama kelasnya, kita pilih guru. Jadi yang kita pilih di sini adalah guru wali kelas. Guru wali kelas. Nah, kemudian kita pilih usia, kita tambahkan. Nah, untuk menambahkan siswa pada kelas tersebut, kita klik dulu detail. Kemudian di sini ada plus siswa. Kemudian kita checklist siswa apa saja yang masuk. Baik. Jadi seperti itu. Untuk menambahkan siswa dalam kelas. Selanjutnya, ada bagian username. Username ini kita memberikan akses kepada guru untuk mengakses kelas. Jadi yang tidak mendapatkan wali kelas bagaimana, atau guru yang tidak menjadi wali kelas atau guru pendamping atau guru pembantu wali kelas, itu nanti dibuatkan saja Bapak Ibu. Nah, nanti gimana isinya nanti saya akan jelaskan di fitur guru. Nah, jadi username ini kita klik plus, kemudian kita pilih nama guru yang ingin kita buatkan, kemudian kita ketikkan username-nya, statusnya. Jadi statusnya itu kalau aktif berarti bisa login dengan username tersebut. Kalau tidak aktif berarti
tidak bisa menggunakan username tersebut, Bapak Ibu. Kemudian kita klik password. Kita ketikkan passwordnya. Dan kita tambahkan. Kita simpan. Nah, seperti itu. Terus, jika ada guru yang lupa password, itu bisa langsung kita inputkan password baru. Jadi langsung kita edit di sini. Kemudian kita inputkan password baru. Nah, nanti di sini kita klik simpan. Oke. Jadi seperti itu. Nah, untuk tombol yang sebelah kiri itu digunakan untuk melihat aktivitas login dan logout guru. Jadi misal hari ini gurunya tidak login, berarti gurunya tidak melakukan perencanaan atau penilaian. Nah, untuk data sekolah mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Nah, kemudian di admin bisa mengakses semua perencanaan kelas. Jadi admin ini bisa diakses oleh atau bisa diberikan kepada kepala sekolah untuk supervisi melihat kinerja gurunya. Misal ingin melihat kelas A, kelas Melati. Nah, jadi nanti kelihatan apabila perencanaan sudah dilakukan, sudah diisi, atau perencanaan belum diisi. Nah, kemudian tadi menyambung pertanyaan dari Bunda Riana bahwasanya kategori itu berpengaruh. Jadi ketika tadi sudah kita kaitkan atau sudah kita sambungkan antara sub-sub tema dengan agenda dengan kategori RPPM, maka nanti akan muncul di sini. Nah, hasil dari kita menyambungkan atau mengaitkan tadi sub-sub tema dengan agenda tadi, di sini ada keterangan, Bapak Ibu. Jadi di sini keterangan. Nah, ini adalah hasil kita mengaitkan sub-sub tema dengan agenda yang kita buat tadi. Jadi di sini nanti otomatis keluar, oh agenda tanggal 1 Juli sampai 8 Juli itu sub-sub temanya kebersihan diri, temanya COVID-19. Otomatis. Jadi kita tidak usah input-input lagi agenda tersebut itu sub-sub temanya apa. Nah, nah, jadi admin bisa mengakses ini, mengakses RPPM semua kelas. Kalau guru itu hanya bisa mengakses RPPM atau penilaian yang dia punya akses atau yang menjadi wali kelas. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Bunda Nurhayati, bagaimana kalau admin bisa jadi wali kelas dan caranya bagaimana? Nah, caranya ini saya langsung tunjukkan. Jadi masuk ke menu user, Bapak Ibu. Menu user. Nah, di sini ini nama guru saya Harki Ramadan. Harki Ramadan itu dia juga sebagai admin dan juga sebagai guru kelas. Nah, caranya jika dia admin, pasti namanya sudah menjadi admin di sini. Nah, di guru pasti belum ada, tinggal ditambahkan saja. Kita pilih nama gurunya. Kemudian kita isikan username-nya. Nah, username-nya jangan memakai titik admin lagi, Bapak Ibu, tapi menggunakan nama dari guru tersebut. Misal di sini Harki. Nah, aktif, kemudian password-nya kita inputkan. Jadi username-nya berbeda, maka antara yang di admin itu bisa. Jadi Harki Ramadan di sini, jika login dengan menggunakan .admin berarti masuk sebagai admin. Tapi kalau Harki Ramadan login menggunakan username .harki, berarti dia masuk sebagai guru. Seperti itu Bunda Nurhayati. Bagaimana Bun, kira-kira udah jelas gak yang cara jika seorang admin itu adalah guru? Nah, jadi jika kurang jelas nanti coba disampaikan di chat, nanti saya akan tambahin lagi. Oke,
Jadi RPPM di sini, kita lanjut ke RPPM, itu merupakan admin yang bisa mengakses semua RPPM. Dan juga bisa mengakses semua penilaian. Nah, baik. Nah, untuk RPPM dan penilaian, saya akan bahas lebih lanjut di menu guru. Nah, di sini saya lanjut ke menu import. Nah, ini menu yang mungkin Bapak Ibu jarang untuk diakses atau jarang untuk digunakan. Dan masih ada beberapa kesalahan. Pertama, kita download dulu file Excel-nya, kemudian kita buka. Nah, jadi kesalahannya Bapak Ibu itu masih jadi data yang diinputkan itu jangan sampai ada jarak barisnya. Baik. Jadi untuk yang diinputkan misal nama peserta didik Alfian. Nah, untuk data berikutnya itu jangan ada spasi bun, langsung harki rap. Nah, jadi jangan sampai ada spasi seperti ini. Nah, spasi ini kita hilangkan. Jadi usahakan data itu berurutan dan tidak ada jarak spasi. Kalau kita ada jarak spasi, maka nanti spasi itu akan akan menjadi satu siswa. Jadi terhitung satu siswa. Nah, itu untuk sistem import. Jadi harus berurutan. Nah, itu untuk Bunda dari Bintang Cendiki ya. Saya setelah kelas akan saya perbaiki karena kemarin permasalahannya itu ada di sini. Oke, saya kembali lagi ke aplikasi Simpaut. Kemudian. Nah, terus dari Bunda Nurhayati, bagaimana kalau memegang dua kelas? Nah, jadi jika memegang lebih dari satu kelas, nanti ada caranya di ketika saya akan menjelaskan menu guru, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti saya akan sampaikan. Atau nanti kalau kelewat, bisa Bunda ingatkan lagi. Apakah indikator itu admin yang memasukkan dan guru yang membuat di RPPH? Nah, jadi untuk indikator itu, indikator di sini adalah muatan materi, Bapak Ibu. Nah, untuk di Simpaut, indikator itu sistemnya kita stok. Kita coba tampung semuanya di awal, yaitu di menu indikator ini. Nanti Bunda gurunya itu hanya checklist aja, Bun. Oh, misal di minggu ini indikator yang ingin dinilai itu dari 1 sampai 10. Maka dia tinggal atau guru tersebut hanya checklist indikator yang muncul. Kayak gitu, Bun. Jadi sistem di Simpaut ini kita coba tampung semua indikator terlebih dahulu di awal. Makanya kita taruh di admin. Nanti ketika teknis perencanaan mingguan itu Bunda guru tinggal checklist aja. Oh, misal temanya apa, muatan materinya apa, nanti tinggal di checklist aja. Oh, ini dipilih, ditambahkan. Jadi itu mungkin waktu di awal atau mengumpulkan semua muatan materi itu agak berat dan agak lama. Tapi itu kita lakukan di awal semester saja, Bun. Nah, untuk di RPPM-nya nanti kita lebih leluasa atau lebih ringan. Karena apa? Kita hanya checklist indikator yang memang kita gunakan dan stoknya itu udah ada. Jadi lebih menyingkat waktu untuk perencanaan mingguan dan hariannya. Karena selama ini perencanaan mingguan dan harian itu dari awal muatan materinya. Jadi agak menyita waktu. Nah, jadi mungkin menjawab Bapak Ibu. Khususnya Bunda Rizky Amalia, terima kasih sudah bertanya. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan di RPPM. Kemudian selanjutnya, untuk migrasi ini adalah fitur untuk kita mengcopy atau memindahkan kelas di semester 1 ke semester berikutnya. Agar kita tidak usah membuat kelas
dan tidak usah input siswa-siswa lagi. Jadi tinggal di migrasi saja. Kemudian selanjutnya ada menu sampah. Menu sampah ini merupakan penampungan data yang terhapus. Jadi data yang terhapus itu nggak langsung terhapus selamanya, Bapak Ibu. Tapi masuk ke menu sampah ini. Oke. Nah, kalau mau dikembalikan tinggal diklik tombol hijau aja. Nah, selanjutnya di pengaturan ini ada beberapa hal yang baru. Nah, jadi di sini ada penilaian. Penilaian itu seperti biasa. Jadi kita bisa pilih penilaian tanggalnya itu berdasarkan hari yang berlangsung atau yang berjalan. Misal hari ini itu akan berganti otomatis. Jadi kalau udah lewat dari hari ini berarti tanggalnya akan berganti di hari besok. Nah, atau pilih spesifik tanggal. Ini untuk mengantisipasi jika bunda guru kelupaan atau tidak sempat mengisi penilaian dan bisa meminta admin untuk membukanya. Cuman ini adalah opsi yang paling tidak disarankan kecuali keadaan sekarang di mana PJJ. Jadi PJJ itu misal satu minggu itu cuma ada satu penilaian, berarti bisa menggunakan spesifik tanggal ini. Nah, selanjutnya ada dokumen. Nah, dokumen ini saya tambahkan. Jadi dulu hanya rapor semesteran, sekarang ada rapor triwulan. Jadi sekarang Bapak Ibu ada fitur rapor 3 bulanan. Jadi rapor 3 bulanan itu digunakan jika memang lembaga itu ingin memberikan laporan setiap 3 bulan kepada orang tua. Jika tidak, tidak apa-apa. Yang penting yang semesteran itu dikirimkan. Oke, selanjutnya ada, nah untuk administrasi kita pilih kepala sekolahnya siapa, sekretarisnya siapa, kemudian bendaharanya siapa. Nah, setiap ini berdasarkan guru yang sudah terdaftar di menu guru tadi. Jadi harus diinput atau didaftarkan di menu guru baru nanti bisa dipilih. Kemudian model pembelajaran. Di sini mau kelompok, sentra, dan lain sebagainya. Dan nanti diaktifkan status menunya. Jika aktif, maka nanti pada data sekolah akan muncul sesuai yang diinputkan. Baik. Jadi untuk menu admin itu seperti itu, Bapak Ibu. Kira-kira ada yang kurang jelas atau yang mungkin yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Oke, saya tunggu. Jika memang tidak ada, saya akan lanjut ke menu guru. Oke, Bunda Anggia Safira raised hand. Berarti angkat tangan. Oke. Bunda Safira, kalau memang ingin bertanya, silakan di unmute saja. Izin bertanya, Mas. Iya, Bun. Untuk tanggal penilaian yang tadi Mas bilang itu, kemarin kan awal, misalnya, awal mulai maaf Bunda, suaranya kurang jelas. Halo, Bunda. Atau mungkin sinyal saya yang jelek? Atau mungkin... Halo, Bunda. Oh, boleh diulangi, Bunda? Halo. Halo, putus-putus ya? Iya, iya, Bun, putus-putus. Maaf. Ini penilaian. 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 Itu kemarin agak sedikit bingung. Karena yang muncul tanggal itu aja gitu. Okay. Kemarin kan bikinnya tanggal 20. Gimana tuh?
Karena itu, ketika penilaian tanggal itu saja yang muncul gitu, Mas. Nah, itu pengaturannya ada di admin ini, Bun, di menu admin yang umum. Nah, berarti iya. Yang aktif di sini, Bun, misal tadi yang muncul tanggal 20. Berarti yang aktif di sini iya. Tanggal 20 terus, Bun. Nah. Jadi iya itu tanggal 20 tuh tanggal 20 terus yang aktif ya? Iya. Jadi gini Bun, ada dua opsi. Jadi penilaian itu bisa menyesuaikan hari atau tanggal yang berjalan. Cuman ini itu jika keadaannya normal Bun. Jadi penilaian itu dilakukan setiap hari. Nanti agar adminnya itu tidak mengganti tanggal setiap hari, maka menggunakan yang menyesuaikan hari ini. Iya. Cuman keadaannya sekarang itu kan paling enggak misal di tanggal 1 sampai 7 itu 1 RPPM, satu penilaian di tanggal 7. Maka nanti tanggalnya harus dipastikan di tanggal 7 Bun, diubah di siapa. Jadi karena kita menilainya itu di tanggal yang kita inginkan atau yang di Bunda Guru tentukan, maka di pengaturan ini harus diupdate terlebih dahulu, Bun. Kalau tidak diupdate, nanti tanggalnya akan itu-itu terus. Karena yang dipilih itu pilih spesifik tanggal, bukan yang menyesuaikan hari ini. Seperti itu, Bunda. Oke. Terima kasih. Insya Allah jelas. Terima kasih. Sama-sama, Bun. Terima kasih bertanya. Nah, terus ada dari Bunda Eka Uswatun Hasanah. Nah, bagaimana cara input TTD kepala sekolah? Baik, jadi untuk TTD itu inputannya ada pada profil guru, Bun. Jadi ada di profil guru. Nah, nanti ketika kita klik. Nah, di sini ada foto profil dan di sini ada TTD guru. Jadi tanda tangannya harus di-upload di bagian ini dulu. Jadi kalau tidak di-upload, maka nanti tidak akan muncul di rapor atau di dokumen yang ada TTD-nya, Bunda. Jadi TTD-nya tanda tangannya harus di-upload dulu. Nah, caranya, ntar saya ada. Nah, jadi ada website namanya remove.bg. Jadi saya coba cari internet, cari tanda tangan di internet. Tanda tangan kertas. Jadi ini misal Bunda, Bapak, Ibu itu tanda tangan di kertas nanti, tanda tangan di kertas dulu. Ini saya contohkan, ini misal tanda tangan saya. Oke. Jadi nanti Bunda tanda tangan di kertas, kemudian foto seperti ini nanti. Nggak terlalu jelas, nggak apa-apa, tapi jangan sampai terlalu gelap. Kemudian nanti di-upload di sini. Di-upload. Nah, cari file tanda tangan Bunda. Di-upload. Nah, di sini nanti dia akan otomatis. Dia akan otomatis. Nah, ini dipilih I'm not robot dulu. Nah, ini taksi, berarti nanti klik bagian taksinya. Kalau muncul, kalau nggak muncul, nggak apa-apa. Maaf, nih. Nah, jika sudah, nanti dia akan otomatis, Bun. Nah, dia akan, background-nya akan dibuang di sistem ini, di web ini. Kemudian kita download. Nah, jika sudah kita download, nanti kita upload. Nah, misal di sini saya mau upload yang sudah saya itu tadi. Nah, dia akan, tanda tangannya akan
putih-putihnya atau kertasnya nanti akan hilang, Bun. Tinggal tanda tangan aja. Kemudian kita klik simpan. Nah, mungkin seperti itu, Bunda Eka Uswatun. Semoga membantu. Baik, Bunda-bunda yang lain, kira-kira ada pertanyaan atau tidak sebelum saya masuk ke menu guru? Oke, jika tidak ada, saya masuk ke menu guru. Oke, sama-sama Bunda. Terima kasih sudah bertanya. Atau nanti Bunda raise hand. Ada, kalau ada yang mau nanya, raise hand dulu. Nanti saya akan berhenti dan menunggu Bunda bertanya. Nah, kita lanjut ke menu guru. Jadi menu guru di sini. Menu guru dia, ini untuk beranda sama. Nah, kemudian untuk RPPM. Jadi RPPM di sini tadi yang muncul seperti halnya di admin. Kalau admin itu bisa melihat semua kelas. Nah, kalau di sini, itu dia spesifik kelas. Misal kelas Melati, kelas Melati. Jika dia wali kelasnya. Kemudian, di sini, Bapak, Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, ini akan otomatis muncul ketika kita sudah mengaitkan atau kita sudah menyambungkan, mengaitkan sub-sub tema dengan agenda yang kategorinya RPPM. Nanti akan muncul di sini. Jadi agenda tersebut terhitung menjadi RPPM kita. Nah, kemudian kita klik detail. Nah, sebelum itu, di sini ada filter, Bun. Jadi yang tampil itu berdasarkan bulan yang saat ini berlangsung. Jadi ini Juli, berarti yang tampil hanyalah Juli. Maka kita Juni, kalau ingin berganti bulan, kita klik bulannya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita klik detail untuk masuk ke dalamnya. Di dalamnya nanti ada informasi RPPM ini, itu kelasnya apa, temanya apa, subtemanya apa, waktu mulainya, model pembelajarannya apa, jika aktif, kemudian gurunya siapa. Kemudian di bawahnya ada perencanaan harian. Nah, perencanaan harian ini kotak-kotaknya muncul berdasarkan durasi agenda. Kalau kita buatnya 1-8, maka yang muncul nanti akan 8, kecuali hari Minggu. Karena hari Minggu itu hari libur. Nah, ini RPPH. Kemudian ada kegiatan kelompok. Jadi ini jika sentra itu diaktifkan, maka nanti akan seperti ini, Bapak-Ibu. Kegiatan kelompok. Tapi bisa juga dinonaktifkan. Jadi ini tampilan yang aktif model pembelajarannya. Jadi kita menginputkan kegiatan di setiap, misal kalau kelompok, di setiap kelompok. Sentra, di setiap sentra untuk satu minggu. Nah, apakah kalau klasikal gimana? Jawabannya bisa. Nanti ini saya coba nonaktifkan dulu. Saya coba nonaktifkan dulu untuk model pembelajarannya. Nah, jika model pembelajarannya itu dinonaktifkan, nanti kolom kegiatannya itu satu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat kegiatan, menuliskan kegiatan selama satu minggu. Nah, kalau tadi model pembelajaran diaktifkan, berarti kegiatan dia diinputkan berdasarkan model pembelajaran yang diinputkan. Kalau sentra, berarti sentra. Nah, kemudian selanjutnya indikator. Jadi nanti indikator ini akan kami rubah menjadi muatan materi agar lebih memudahkan Bapak Ibu dalam menggunakan Jimbot ini. Karena ternyata bahasa yang lebih dikenalnya adalah muatan materi. Nah, jadi untuk menambahkannya, kita klik plus indikator, kemudian kita checklist kira-kira indikator atau muatan materi yang akan kita nilai atau yang akan lembaga laksanakan itu apa saja. Bisa di checklist all jika memang semuanya itu ingin dilakukan. Jadi kita rencanakan. Nah, kemudian jika sudah, maka diklik simpan.
Kemudian gini, yang tampil ini merupakan muatan materi yang KD-nya itu kita rencanakan di prosem, yang temanya itu sesuai dengan yang ada di sini. Kenapa kita buat seperti itu? Agar nantinya yang ada di RPPM, perencanaan yang ada di RPPM, itu sesuai dengan perencanaan yang ada di prosem, Bapak Ibu. Karena maaf. Jadi karena biasanya itu antara prosem dengan RPPM, RPPH itu tidak sinkron. Jadi di sini kita buat sinkron terlebih dahulu. Kita buat sinkron terlebih dahulu agar nantinya mengantisipasi yang udah kita rencanakan di RPPM itu sudah ada di prosem. Prosem itu KD-nya. Jadi yang tampil di sini yang KD-nya yang muatan materi dengan KD yang sudah kita inputkan di prosem. Jadi tidak ada yang miss. Nah, jika sudah maka diklik simpan. Misal di sini saya checklist beberapa. Kemudian saya akan klik simpan. Maka nanti akan muncul di bawah. Untuk menghapusnya juga bisa dicek all, kemudian diklik hapus indikator. Jadi untuk simpout ini cuma checklist-checklist aja. Nah, kita masuk ke RPPH. Jadi misal dari ini semua RPPH yang muncul, misal di keadaan sekarang karena PJJ, dari satu minggu itu kita cuma membuat satu RPPH. Misal, jadi sekarang itu kalau dari Bunda Irma, bahwasanya pembelajaran itu tidak harus setiap hari atau penilaian itu tidak harus dilakukan setiap hari. Di Simpaut bisa menyesuaikan itu. Jadi kita tinggal tentuin saja, jika memang satu minggu ada satu penilaian, maka kita ambil hari yang paling terakhir atau di tengah-tengah, tergantung kesepakatan Bapak-Ibu guru. Jadi, misal dari satu minggu, 1 sampai 8 Juli, saya ingin melakukan perencanaan harian di hari Rabu saja. Kita klik detail. Nah, di sini kita inputkan materi pembiasannya apa, kegiatannya apa, kemudian pembukaan, inti, tema, penutup. Ini untuk standar pembelajaran di kelas. Nah, cuman karena sekarang pembelajaran di rumah, mungkin ada beberapa yang Bapak Ibu tidak isi, tidak apa-apa. Hanya satu yang wajib diisi. Apa itu? Yaitu indikator penilaian. Jadi, RPPH tidak bisa dilakukan penilaiannya jika indikator belum diinputkan. Tapi jika indikator sudah diinputkan, maka penilaian bisa dilakukan. Caranya, seperti tadi, di checklist saja. Kalau memang semua penilaian yang ada di RPPM atau semua indikator yang ada di RPPM kita akan nilai, maka dicek all, kemudian disimpan. Nah, jadi ini penilaian untuk tanggal 8 Juli. Untuk RPPM, RPPH sampai di situ. Kemudian kita lanjut ke penilaian. Nah, ini penilaian yang keluar 7 Juli. Jadi seperti yang tadi Bunda sampaikan, itu yang muncul itu yang tanggal 20 aja. Nah, karena di pengaturan itu yang kita pilih itu tanggal spesifik. Kita harus rubah dulu ke tanggal penilaian kita. Saya tadi tanggal 8. Ini tanggal 7. Saya rubah ke tanggal 8 di admin. Saya refresh. Nah, jadi yang tadinya itu tidak bisa melakukan penilaian karena RPPH-nya itu tidak ada. Kalau kita sudah ganti ke 8 Juli karena tadi RPPH-nya sudah kita susun, indikatornya sudah kita inputkan, maka penilaian bisa dilakukan dengan cara kita klik ini, klik tombol biru untuk menilai. Kita inputkan analisa guru, kemudian kita checklist nilainya. Kemudian kita berikan anekdot jika ada atau upload hasil karya jika ada.
Untuk upload hasil karya bisa dengan kita klik, kemudian kita upload hasil karya. Ini saya nggak ada foto, jadi menggunakan tanda tangan. Kemudian kita simpan. Kemudian di sini akan ketahuan penilaian yang kita inputkan itu apa. Kalau tidak ada berarti akan X. Nah, ini acknowledged karena kita tidak menginputkan, berarti akan X tandanya. Dan penilaian selama itu satu hari bisa diedit. Misal kita ingin menginputkan anekdot, tempatnya, depan rumah, waktunya, jam 11. Kosong-kosong. Kita tuliskan anekdotnya. Kemudian kita simpan dan bisa kita inputkan. Di sini tandanya akan cek. Kemudian untuk melihat historinya bagaimana? Nah, di sini ada tombol detail. Kita masuk ke anak tersebut, kemudian kita lihat riwayat penilaiannya. Ini per bulan, kita bisa mengatur bulan dan nama anak di atas. Nah, di sini kita bisa lihat historinya dan kita bisa edit jika ada perubahan. Baik, itu untuk penilaian Bapak Ibu. Nah, sampai penilaian kira-kira ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Tidak ada. Saya tunggu. Nah. Oke, dari Bunda Dewi Ambarwati. Oke, Bunda Dewi Ambarwati. Jadi, untuk analisa guru itu berupa... Oke, maaf, mic-nya belum tidak saya dekatin, Bu. Jadi kurang kedengaran. Jadi analisa guru itu merupakan analisa yang kita deskripsikan berdasarkan kegiatan anak. Jadi analisa ini sebaiknya diinputkan. Misal anak melakukan apa, khususnya. Jadi khususnya ketika kita menginputkan atau mengupload sebuah hasil karya atau foto kegiatan anak, aktivitas anak, itu biasanya dideskripsikan di analisa guru ini, Bun. Agar apa? Agar nanti ketika kita membuat rapor atau ingin tahu foto tersebut anak sedang apa, sedang melakukan apa, di tema apa, itu kita bisa melihat analisa guru ini. Karena nanti di rapor ketika kita menambahkan gambar untuk laporan kepada orang tua, analisa guru ini akan muncul. Untuk apa? Untuk pengingat di foto tersebut anak sedang melakukan apa. Tapi jika tidak ada, bisa dikosongkan. Karena memang analisa guru ini bersifat opsional, di mana ketika diisi bisa membantu Bunda guru dalam melakukan perencanaan atau penilaian. Jadi seperti itu penjelasan tentang analisa guru. Baik, analisa bukan per aspek tapi laporan foto atau hasil karya terlapor ya Pak. Nah, jadi kalau memang Bunda ingin per aspek, jadi mungkin Bunda bisa tuliskan secara deskriptif, misal aspek NAM, penjelasannya seperti apa, atau deskripsi analisanya seperti apa, ditulis saja, misal NAM, itu deskripsi analisanya seperti apa, kemudian FM, analisanya seperti apa. Jadi ini kita kembalikan ke lembaga, nyamannya itu seperti apa. Mau di secara singkat atau secara panjang pun tidak apa-apa. Intinya ini kita sediakan untuk sebagai ruang Bapak Ibu mendeskripsikan kegiatan anak, khususnya yang ada di foto, yang nantinya bisa Bunda lihat untuk mengingat lagi kira-kira kegiatan tersebut, di foto tersebut anak itu sedang melakukan apa. Karena kan biasanya kalau kita melakukan penilaian kan dan harus diinputkan di rapor, itu kan misal rapor semesteran itu di akhir semester. Penilaian dilakukan di bulan pertama. Berarti sudah 6 bulan kegiatan berlangsung. Nah, jika
analisa yang diinputkan bisa membantu Bapak Ibu untuk mengingat, oh ternyata di foto tersebut anak sedang melakukan apa. Jadi seperti itu. Oke, untuk penilaian mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya laporan penilaian. Laporan penilaian sendiri seperti yang saya sampaikan bisa bulanan, bisa mingguan, ataupun per 3 bulanan atau jumlah bulan yang Bapak Ibu tentukan. Nah, contoh di sini misal saya ingin mencetak atau melihat laporan penilaian di bulan ini. Di bulan Juli. Nah, Muhammad Fatan saya klik. Jadi saya pilih dulu bulannya. Ini untuk yang mingguan. Saya klik. Kemudian di sini akan muncul indikatornya atau muatan materinya apa. Kemudian muncul rekap penilaian. Jadi sekarang kan tanggal 8, tadi saya menilai di tanggal 8, maka masuknya minggu kedua. Kalau saya ke minggu apa ke di tanggal 7 berarti masuknya minggu pertama. Jika tidak di minggu tersebut tidak ada penilaian untuk indikator tersebut, maka dia akan kosong. Jadi data tidak akan salah terekap. Kemudian nanti akan ada penilaian akhir dan bisa dicetak dengan cara tombol cetak. Seperti itu. Untuk laporan penilaian mingguan. Kalau mau bulanan berarti diklik lebih dari satu bulan. Kita pilih bulan awal dan kita pilih bulan akhir. Kemudian kita lihat per anaknya. Nah, di sini karena saya cuma menilai di bulan Juli, yang muncul bulan Juli aja. Dan bisa dicetak. Itu untuk laporan penilaian. Nah, untuk rapor di sini ada dua. Ada satu tambahan yaitu 3 bulanan. Di mana 3 bulanan ini sama seperti semesteran. Cuman tidak akan saya bahas sekarang, Bunda, karena rapor mungkin masih lama. Jadi intinya ketika kita merencanakan tadi analisa guru. Jadi menjawab Bunda Dewi Ambarwati juga, pada poin ini, misal kita ingin melihat Ananda Muhammad Fatan, kita ingin menambahkan gambar yang kita ambil dari histori penilaian harian. Ini tadi saya sebutkan. Nah, di sini ketika kita klik dan kita tambahkan, nah, jika analisa guru itu kita isikan di penilaian harian tadi, itu di sini nanti akan muncul analisa guru. Jadi ketika kita ingin melaporkan gambar tersebut, keluar analisa guru di hari itu apa. Tapi ini karena tidak diisikan analisa gurunya, jadi kosong. Saya coba contohkan yang analisa gurunya itu ada. Nah, ini Ananda mampu melukis tanaman. Nah, di rapor semesteran. Ini saya hapus dulu karena tadi tidak termasuk. Nah, pada nilai agama dan moral, saya coba tambahkan gambar yang tadi dengan analisa guru yang sudah ada. Nah, nanti ketika kita tambahkan analisa guru yang kita inputkan di hari itu akan muncul. Jadi kita bisa mendapatkan informasi kegiatan anak di hari itu apa. Nah, ini bisa kita edit karena ini yang dilaporkan di rapor, deskripsi gambar, kita jelaskan dengan bahasa rapor, bahasa yang baku dan sopan. Kemudian kita simpan. Nah, untuk rapor nanti akan saya buka kelas review rapor lagi, Bapak Ibu, karena rapor masih lama. Nah, kemudian yang terakhir ada pengaturan. Jadi di sini Bapak Ibu menindaklanjuti pertanyaan dari Bunda siapa tadi? Bunda Nurhayati, bagaimana jika satu guru handle lebih dari satu kelas? Caranya itu
kita memberikan akses Bunda. Misal di sini tadi ada dua guru, Harki dan Ahmad Imaduddin. Nah, saya menjadi wali kelas di kelas saya. Saya ingin memberikan akses kelas saya kepada Harki dan juga Ahmad Imaduddin. Nah, di menu pengaturan guru, itu kita checklist mana guru yang akan kita berikan akses. Kita checklist, kemudian kita simpan. Oke. Oke. Nah, jika kita sudah simpan, nanti di Harki Ramadan, saya coba masuk ke Ramadan. Nanti Harki Ramadan bisa mengakses RPPM dan penilaian kelas. Kelas saya. Jadi, jika kelas satu kelas dihandle oleh dua guru atau tiga guru, guru wali kelas tinggal memberikan akses saja agar bisa handle kelas bareng-bareng. Nah, ini nanti niatnya sampai rapor akan kita buka. Karena rapor itu biasanya harus dikerjakan oleh banyak guru, jadi harus bergantian. Nah, jadi seperti itu Bunda tinggal di... Nah, untuk Harki, dia tidak bisa memberikan akses kelasnya karena dia bukan wali kelas. Kalau dia wali kelas, baru dia bisa memberikan akses kepada guru yang lain, Bunda. Jadi wali kelas ini memang orang yang berkuasa di kelasnya. Jadi kalau dia mau minta bantuan ke guru lain untuk menilai atau merencanakan, itu tinggal diberikan aksesnya aja. Jadi nggak usah tukar username dan password. Jadi cukup membuka username masing-masing, kelas juga bisa dihandle kayak gitu. Nah, jadi untuk kelas review ini sampai situ saja Bunda, kira-kira dari awal sampai akhir ada pertanyaan atau tidak? Sebelum saya tutup. Kalau sudah saya tutup, nanti nanyanya lewat chat lagi, Bun. Susah. Nah, mumpung belum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan lagi enggak? Sebelum saya... Nah, oke. Bunda Dewi Ambarwati. Bunda, nanti untuk data siswanya yang kemarin salah, saya perbaiki habis ini ya, Bun. Jadi untuk data siswa seperti biasa, untuk menambahkannya itu klik siswa. Nah, untuk import, jadi ketika kita melakukan jadi untuk Excel-nya, ketika kita mau import dan ingin menambahkan siswa menggunakan Excel di import, itu datanya itu jangan sampai ada jarak, Bun. Jadi misal di sini ada dua data yang ingin saya inputkan, jadi jangan sampai ada di antara data yang kita inputkan itu ada jarak spasi, Bun. Karena jarak spasi ini dihitung menjadi satu siswa. Nah, jadi ada Bunda Dewi Ambarwati itu ada spasi di Excel-nya. Jadi ketika diinputkan, spasi ini menjadi siswa baru. Nah, makanya kasusnya ada beberapa siswa yang nggak ada namanya. Nah, itu gara-gara ada spasi. Kemudian namanya double. Jadi nama double itu kita sudah import, kita import lagi ulang. Atau pas kita import, kan biasanya loading tuh, Bun. Loading lama. Karena datanya banyak, pasti loading prosesnya lama. Nah, ketika kita proses lama, itu kita misal klik upload lagi sampai 4 kali. Itu jadi akan double. Jadi, jika sudah proses upload, sudah diklik. Jadi, nanti sebentar. Misal saya mau upload di sini. Nah, saya klik import. Nah, klik upload. Nah, format siswa. Nah, di sini saya klik import. Oke, filenya kosong. Saya... Nah,
saya pilih, saya upload, kita import. Nah, di sini, nah, jadi spasi tadi akan menjadi satu siswa. Kemudian ketika kita sudah klik simpan, nah, biarkan memproses sampai ada notif hijau ini, Bun. Jika ada notif hijau, berarti sudah sukses. Nanti data sudah didapatkan. Nah, kalau masih proses, kita tunggu sampai selesai. Cuman nggak apa-apa, Bunda Dewi Ambarwati. Untuk bagian data si sekolah akan kita input ulang, kita bantu input ulang. Oke, okay. Maaf. Oh, tampilannya masih Excel ya. Jadi kita import. Jadi kalau udah download, kita import, kita upload filenya. Nah, kemudian pas kita import, karena ada satu spasi, maka nanti akan tampil satu spasi, Bu. Makanya satu spasi itu diusahakan tidak ada. Jadi langsung berurutan, agar nanti tidak terjadi data kosong. Kemudian kita simpan. Jika kita sudah simpan, nanti akan muncul notif hijau seperti ini, berarti sukses. Cuma nanti untuk Bunda yang mungkin ada kesalahan, nanti bisa kita bantu, khususnya data-data yang bersifat data-data awal. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Oke, indikator. Jadi Bunda Wiwin, untuk muatan materi atau indikator, itu penginputannya, ini Bunda bisa menyesuaikan lembaga, apakah mengikuti panduan, kurikulum, atau Bunda mempunyai muatan lokal atau materi-materi pembiasaan khusus. Jadi nanti kita klik plus indikator, kita pilih KD-nya, Bun. Kita pilih KD-nya. Misal saya ingin menginputkan muatan materi untuk 1.1. Kemudian kita tuliskan indikatornya apa. Misal mempercayai ciptaan Tuhan. Nah, kemudian kita tambahkan. Jadi ketika kita mengaktifkan usia 5-6 tahun di menu indikator ini, maka nanti data yang kita inputkan akan masuk di usia 5-6 tahun. Ketika kita berganti menu, misal 6-7 tahun, dan kita menginputkan indikator, berarti nanti akan masuk di usia 5-7 tahun. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Iya, Bunda, kalau ada dokumen, kalau Bunda mengikuti dokumen panduan, nanti bisa di copy paste dari PDF atau dokumennya. Kalau Bunda sudah ada rancangan dari semester lalu menggunakan Word, itu bisa di copy paste. Jadi tidak perlu mengetik ulang. Seperti itu, Bunda. Ada pertanyaan lagi? Saya tunggu.
Oke. Baik. Oh, udah. Maaf tadi habis ngecas. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, untuk Bunda Wiwin, jadi langsung ditambahkan di awal semester Bunda, karena sistem dari SIMPAUT ini agar perencanaan di mingguan, di harian itu lebih efisien. Jadi, muatan materi kita stok di awal. Kita stok di awal sesuai dengan nanti bisa disesuaikan dengan tema masing-masing lembaga. Dan nanti diinputkan dulu di awal semester agar nanti ketika perencanaan RPPM ataupun RPPH itu waktu yang digunakan lebih singkat karena semua muatan materi sudah semua muatan materi sudah diinputkan dan di ketika perencanaan mingguan itu tinggal checklist saja. Jadi lebih singkat. Kemudian Bunda Mulia bisa diulang untuk RPPM RPPH. Baik. Saya ulang. Saya masuk ke guru dulu. Baik, untuk RPPM RPPH, Bunda, jadi ada di menu RPPM RPPH. Kita klik. Nah, jadi untuk RPPM RPPH, ini yang muncul di sini merupakan agenda yang kita beri, yang sudah kita kaitkan di program semester tadi, Bun, di sub-sub tema. Jadi ketika sudah kita kaitkan tanggal tersebut, sub-sub tema di sini kebersihan diri, maka nanti akan tampil di sini. Di mana sudah tampil tema sampai dengan sub-sub temanya. Jadi otomatis. Nah, kalau belum dikaitkan dengan sub-sub tema, nanti tidak akan tampil di sini pun. Jadi kalau ada pertanyaan, Mas, kalau sudah kita buat agendanya, sudah kita kasih kategori RPPM, kok nggak tampil di menu RPPM ya? Nah, itu karena di sub-sub tema itu belum kita kaitkan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut dulu, masuk dulu detailnya. Di sini ada RPPH dan juga ada kegiatannya dan indikator. Jadi indikator ini atau muatan materi itu kita checklist dulu, kemudian kita checklist. Nah, muatan materi ini tampil berdasarkan KD yang kita inputkan di prosem. Jadi kalau KD-nya di prosem itu belum kita inputkan, muatan materi atau indikator untuk KD tersebut tidak akan muncul di RPPM ini, Bunda. Jadi itu bentuk dari sinkronasi agar yang kita rencanakan di RPPM itu ada di prosem. Jadi tidak ada kayak kekeliruan data atau perencanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang lain. Di dalamnya kita inputkan kegiatan, indikator, kemudian RPPH. Untuk RPPH, kita rencanakan kalau keadaan normal setiap hari, karena pembelajaran dilakukan setiap hari. Kalau keadaan seperti sekarang, PJJ mungkin bisa ditentukan satu minggu penilaiannya atau RPPH-nya itu apa. Misal di hari Rabu, karena hari terakhir. Kita klik detail, kemudian kita inputkan materi pembiasan kegiatan jika itu diinputkan. Untuk keadaan sekarang, Bunda, karena kan sedang PJJ dari rumah pembelajaran, jadi mungkin yang harus diinputkan indikator penilaiannya. Indikator penilaiannya agar apa? Agar nanti bisa dinilai, Bun. Kalau tidak dimasukkan indikator penilaiannya, RPPH itu dikatakan kosong atau belum dibuat. Karena apa yang kita inputkan di atau di checklist di indikator penilaian ini akan digunakan untuk penilaian harian. Nah, baik. Nah, nanti di penilaian harian akan muncul indikator yang sesuai yang ada di RPPH. Baik. Lanjut, Pak Alfian, kalau siswa tetap di entry untuk tahun ajaran baru. Nah, jadi gini Bunda, jika ada penambahan siswa di tahun ajar atau di tengah-tengah tahun ajar,
di tengah-tengah semester, itu bisa ditambahkan kapan saja. Kan nggak mungkin, misal di tengah-tengah semester ada tahun, ada siswa baru, bagaimana kita bisa melakukan penilaian tapi datanya itu belum diinputkan. Jadi di SIMPOLT ini penginputan siswanya fleksibel mau kapan saja selama itu ada penambahan data. Bahkan setiap penambahan data itu kalau di tengah-tengah semester masuknya itu harus diinputkan langsung. Tapi kalau tahun ajaran baru itu enak lagi karena misal dikumpulkan di Excel kemudian diekspor. Jadi seperti itu Bunda. Nah kemudian dari Bunda Nur Hayati, ini saya jawab satu-satu secara langsung ya Bun. Jadi kalau ada yang kurang pas nanti di chat di bawahnya lagi biar bisa saya baca berikutnya. Kemudian Mas, di raport tanda baca titik sudah otomatis ya karena setiap kalimat yang diakhiri tanda titik. Tanda titiknya jadi double. Nah, Bunda, untuk tanda titik mungkin ada di indikatornya ya, Bun. Jadi untuk di indikator memang kita tanda titiknya otomatis. Jadi Bunda mungkin tidak usah memberikan tanda titik di akhir. Jadi nanti di sistem tanda titik itu otomatis. Untuk rekaman akan kita share seperti biasa dari YouTube. Nah, untuk Bunda Nur Hayati penilaian mungkin sudah saya jelaskan ya, Bun, untuk penilaian tadi. Untuk Bunda Dewi Ambar, di RPPM tanggal per bulannya dari tanggal 1 sampai 31 ya, Pak, atau per minggu, Pak? Nah, jadi untuk RPP, untuk kalender pendidikan untuk kategori RPPM yang nanti tampil di menu RPPM itu itu sebaiknya diinputkan berdasarkan durasi RPPM Bunda. Jadi misal durasi RPPM-nya itu 1 minggu, maka diinputkan agendanya itu 1 minggu. Kalau RPPM-nya itu 2 minggu, yang diinputkan berarti 2 minggu. Jadi kita menyesuaikan durasi RPPM yang Bapak Ibu gunakan. Misal di sub-subtema ini atau di subtema ini itu dilakukan 2 minggu. Berarti agenda yang dibuat adalah 2 minggu. Baik. Suara saya nggak jelas? Tidak jelas ya? Oke. Mungkin seperti itu Bunda. Jadi waktu masih ya ada sekitar 12 menit kira-kira. Bisa Bunda sampaikan jika ada pertanyaan, biar bisa saya langsung demokan atau jelaskan. Soalnya kalau udah di close nanti via chat lagi. Oke, untuk Bunda Ambar. Oke, baik Bunda Leni Kristianti. Semoga hati-hati di jalan. Oke, ini saya contohkan untuk Bunda Dewi Ambarwati. Oke. Jadi di perencanaan kita ada tema di prosem kan, Bun. Nah, di sini misal saya punya prosem, ada tema, subtema dan subsubtema. Nah, misal di subsubtema ini karena nanti dikaitkannya di subsubtema. Misal di kebersihan diri, subtema kebersihan diri itu saya ada 2 subtema, 2 subsubtema. Masing-masing subsubtema 1 minggu. Berarti durasi yang saya buat untuk satu subsubtemanya itu 2 minggu, 1 minggu, 1 minggu, Bunda. Jadi nanti di kalendernya ada agenda 1 minggu, 1 minggu. Oke. Kemudian jika agendanya atau subtema yang saya buat itu 2 minggu durasinya, misal belajar di rumah itu 2 minggu. Berarti di kalender saya buat agenda pembelajaran minggu ketiga, kategorinya RPPM dari tanggal 2
7 sampai dengan 2 sampai dengan 31. Oh, 2 minggu berarti sampai dengan tanggal 7. 2 minggu bulan Agustus. Nah, nanti di sini akan tampil, Bun. 2 minggu. Maka di prosem ya, nanti di belajar di rumah, karena tadi saya sudah belajar di rumah ini, belajar di rumah itu 2 minggu durasinya. Berarti saya pilih agenda yang 2 minggu tadi. 27 sampai 7 Agustus saya tambahkan. Nah, maka RPPM-nya itu akan menjadi 2 minggu. 27 Juli sampai dengan 7 Agustus. Jadi seperti itu. Jadi agenda yang dibuat, durasi agenda yang dibuat disesuaikan saja. 1 minggu